Bahkan teman-teman peternak ini, Pak Sigit, Pak Sugeng, ya, teman-teman peternak, Pak Haribudin, sudah datang ke Berdikari. Tetapi ditinggalkan. Ditinggalkan oleh Berdikari. Padahal kita punya uang, bawa duit nih. Nah, anehnya justru join dengan pelaku existing. Bagaimana selamatkan peternak? Ya, selamatkan peternak. Ya, yang tidak sulit mestinya. Aha. Kalau kita mau. Ya, kita mau. Ya, ya. Kita mampu untuk merubah nasib peternak, tapi belum mau. Oke. Ketika kita berbicara partnership, itulah kita buat miniatur. Nah, sehingga dia tidak rugi. Yang rugi itu intinya nanti. Ya, tetapi lambat laun, karena ini jadi miniatur, seiring dengan perjalanan waktu, pergantian masa, dia juga akan besar. Nggak mungkin jadi bayi terus. Betul. Itulah yang saya maksud, tautkan. Tautkan. Itu solusinya. Sahabat-sahabat sekalian, sudah mengikuti pertemuan saya dengan Pak Yeka. Kemudian jangan lupa subscribe, kemudian klik dan share. Oke. Mantap. Sahabat Agripreneur, bertemu lagi dengan Pataka Channel. Channel yang berisikan hal-hal terkait dengan pemunculan gagasan-gagasan di sektor pertanian dan peternakan. Juga ide-ide baru, baik itu dari grassroots maupun dari tokoh-tokoh nasional terkait di sektor pertanian. Kali ini kami kedatangan Pak Sahrul Bosang, atau yang akan kami panggil dengan sebutan Pak Bosang. Kalau boleh saya perkenalkan, Pak Bosang ini adalah seorang, bagi saya sendiri, guru dan pengamat di sektor perunggasan. Beliau bisa juga dikatakan sebagai praktisi di perunggasan dan menjadi konsultan-konsultan bukan hanya perusahaan nasional, bahkan perusahaan internasional, ya Pak Bosang ya. Kami berdua saat ini memang sama-sama menjadi tim analisa ya Pak Bosang, ya, tetapi betul. Kita tidak akan bicara dapurnya tim analisa. Meskipun kita sering digoblokin orang ya. Tidak ada yang lebih goblok dari tim analisa. Monggo Pak Bosang, bisa lebih memperkenalkan diri. Tadi kan saya nyebutkan Pak Bosang ini jadi konsultan di mana dulu Pak Bosang? Karena begini Pak Bosang, maaf nih harus saya tanyakan ini, karena banyak orang mengatakan Pak Bosang ini ahli apa sih? Gitu kan? Ya. Nah, saya bingung. Loh, sudah jelas kalinya gitu kok masih ditanyain orang gitu loh ya. Nah mungkin perlu juga disampaikan Pak Bosang melalui channel ini, Bapak Pak Bosang ini pernah jadi konsultan di mana saja. Baik, monggo. Baik, terima kasih Pak Yeka. Jadi saya pertama kali bergabung di peternakan ayam ini tahun 1986. Kemudian saya bergabung dengan Carun Popan selama 7 tahun. Ya, kemudian dengan Java Pomfit itu 13 tahun. Wah, 20 tahun berarti 20 di CP dan Java ya? Ya, di dalam Java saya disekolahkan ke US di Huntsville, Alabama. Tetapi saya juga menjadi technical consultant di Aviation di Skotlandia di UK. Oke. Okay. Ya, untuk memegang negara-negara Muslim seperti Iran, Saudi. Konsultan Aviation di Aviation. Ya, Aviation di Ayam. Ayam. Okay. Ya. Khusus di Grand Parent. Khusus di Grand Parent. Di Skotlandia. Ya, di Skotlandia. Berapa tahun? Itu tahun 2002 sampai 2006. 4 tahun. Ya, kemudian dipanggil ke Indonesia untuk membenahi multi breeder, saat itu belum jadi Java breeder. Oke, okay, multi breeder. Oke, okay. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian setelah saya keluar dari Java tahun 2011, kemudian saya create beberapa breeding farm di Indonesia. Dan sejak tahun 2002 saya create satu perusahaan di Tasikmalaya yang hari ini sudah menjadi GPS. GPS ya, ya itu impor GPS ya. Ya, karya Indah Pertiwi. Karya Indah Pertiwi. Nah, saat ini juga dengan Pak Singgi ya. Oke. Okay, yang okay. Nama Janu Putro. Oke. Okay. Ya. Jadi sahabat Agripreneur, saya tidak salah memanggil Pak Bosang sebagai praktisi dan pengamat perunggasan nasional ya. Pak Bosang, saya ingin cerita, kan kita di video ini sudah ada video Valvino, videonya Pak Tri, videonya Pak Dawami ya. Terus ada diskusi tentang perunggasan saya dengan Haris Azhar gitu ya. Nah, saya ingin Pak Bosang bercerita ada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan BUMN. Ya. Namanya PT Berdikari. Betul. Jadi kita diskusi khusus membicarakan PT Berdikari. Ya. Ya. Nah, oke. Begini Pak Bosang terkait PT Berdikari ini. Mungkin Pak Bosang bisa bercerita
Karena kan kalau sebelumnya Berdikari ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang peternakan sapi kalau tidak salah, dan itu pun ya pengembangan usahanya juga tidak prestisius-prestisius amat gitu ya, biasa-biasa saja. Bahkan waktu itu gitu ya, Berdikari ini ya perusahaan yang ya dikatakan sudah tidak dilirik lagi ya, karena sapinya saja tidak ada yang patut menjadi kebanggaan nasional gitu ya. Jadi sebagai perusahaan pengembang biakan sapi, tetapi juga ternyata kita masih impor daging sapi. Oh, bukanlah sapinya bertambah banyak, tetapi banyak proyek-proyek yang gagal gitu ya. Terakhir, Berdikari juga memiliki hutang sebagai perusahaan BUMN yang berhutang cukup banyak juga gitu kan. Dan nampaknya Berdikari mulai diperhitungkan orang justru setelah Berdikari menjadi importir GPS. Ya. Nah, ketika Berdikari menjadi importir GPS ini, saya jujur aja Pak Bosang, kayaknya ada something wrong di sini, ada sesuatu yang kayaknya kurang pas gitu ya, yang mengharuskan saya memanggil PSB untuk duduk bagaimana ini positioning PT Berdikari. Coba mungkin PSB cerita dulu deh sejarah Berdikari masuk ke perunggasan itu seperti apa. Baik, baik Kang, ini menarik. Jadi sebenarnya permasalahan di perunggasan ini kan sudah terjadi sejak tahun 1993. Kita itu 27 tahun yang lalu. Iya. Dan waktu itu sudah terjadi oversupply juga ya? Nah, isunya oversupply. Isunya. Yang sampai hari ini, saya berani mengatakan bukan oversupply, tapi overstock. Overstock ya? Overstock, okay. Bukan oversupply. Okay. Karena kita tanya di mana oversupply-nya, tidak ada yang bisa jawab. Tidak bisa jawab. Nah, okay. Jadi kita kembali ke Berdikari. Berdikari ini kan untuk stabilisator sebenarnya, ya, untuk peternak rakyat. Jadi si peternak rakyat ini yang gunjang ganjing ini kan selalu peternak rakyat. Betul. Tidak ada perusahaan yang demo. Yang demo adalah peternak rakyat. Belum ada ceritanya perusahaan demo. Belum ada. Tapi peternak ini luar biasa, ya. Nah, sebenarnya solusinya tidak sulit, kan? Nah, jadi Berdikari ini lahir ketika terjadi judicial review Undang-Undang 18/2009. Oke, tahun ya, berapa? Tahun 2016. 2016. Nah, ini di judicial review oleh teman-teman dari Asosiasi Peternakan. Ketika itu diputuskan. Yang waktu itu yang judicial review itu kalau tidak salah Pak Aswin Pulungan dan kawan-kawan ya. Ya, dan kawan-kawan. Ya, diinisiasi oleh PPUI. Kemudian ada Gopan, Insar dan sebagainya. Oke, dan hasil judicial review-nya ditolak. Ya, bahwa bukan undang-undangnya yang salah. Bukan undang-undangnya yang salah. Yang salah. Okay. Yang salah adalah pemerintah belum maksimal hadir di tengah-tengah peternak rakyat. Oke. Nah, di situ Pak. Oke. Kuncinya di situ. Di situ. Jadi Berdikari itu masuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir. Pemerintah hadir. Nah, faktanya ketika itu hadir, seharusnya itu kan bukan BUMN Berdikari. Yang harusnya adalah BUMN Unggas. BUMN Unggas. Ya. Tetapi karena Berdikari kan sudah ada, maka dipakailah Berdikari. Oke, okay, ya. Yang diinisiasi oleh Ketua KPPU saat itu Pak Dr. Sarwidapo. Itu luar biasa karena saya ikut di dalamnya. Yang pertama Berdikari ini kan kita mau joinkan sama JBS. Oke, okay, JBS yang sapi dari Australia. Oke. Okay. Ya. Yeah. Tapi tidak jadi. Kemudian kita mau joinkan dengan peternak rakyat yang sudah ada duitnya sekitar 3 triliun. Ada duitnya. Bahkan teman-teman peternak ini, Pak Sigit, Pak Sugeng, ya, teman-teman peternak, Pak Haribudin, sudah datang ke Berdikari. Tetapi ditinggalkan. Ditinggalkan oleh Berdikari. Aduh. Ya saat itu, Gopan, Pak Sugeng luar biasa marahnya di sana kan. Karena dianggap dipandang sebelah mata. Padahal kita punya uang, bawa duit nih. Nah, anehnya justru join dengan pelaku existing perunggasan. Oke. Stop dulu nih, jangan dulu diterusin okay. Pak Busang ya. Saya mau nanya dulu nih. Ya. Ketika Berdikari ini hadir sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi peternak, desain awalnya ini bentuk kehadiran Berdikari ini harusnya bergerak di bidang mana gitu? Karena kan saat itu problemnya yang tadi istilah Pak Busang itu overstock. Ya. Kita taunya tiba-tiba jadi impor. Impor GPS. Ya. Apa memang skenarionya begitu, Pak Bosang? Di awal tidak. Di awal tuh tidak. Bukan begitu. Bukan begitu skenarionya. Nah, awalnya gimana skenarionya? Masalah kita adalah pada peternak rakyat. Maka hadir di sana. Hadirlah di situ. Ya. Jadi dia on farm. Peternak rakyat ini kan on farm masalahnya. Ya. Ya. Okay. Seharusnya beliau hadir off farm menampung live bird. Hilirisasi. Tetapi tahu-tahu jadi pengimpor GPS. Yang tidak tanggung-tanggung, 5 kali 18.500, 90 ribu itu. 90 ribu? 90 ribu, apa artinya? Sekitar 9 sampai 10 juta per minggu.
Betul. Okay. Ini memang Pak Bosam ini cepat sekali kalkulasinya. Saya harus. Yeah. Oke. Okay. Satu-satu. Jadi desain awalnya mestinya ke hilirisasi. Betul. Tetapi justru dalam realisasinya menjadi importer GDS. Ya. Itu ada ceritanya nggak kok bisa berubah haluan gitu? Jadi nah, kalaupun berubah haluan tuh ini ada yang ngebelokin atau gimana gitu kan? Jadi ya kita harus sama-sama cari kan. ada yang tersembunyi. Itulah hidden variable yang kita cari sampai hari ini. Hidden variable ya? Jadi kalau saya nggak tahu. Gitu. Saya sudah tahu tapi belum keluar. Jangan dulu. Masih di hide ya. Masih di hide. Oke. Nah, oke. Ketika akhirnya oke, berarti ini karena ada hidden variable tiba-tiba jadilah imported GPS. Jadi imported GPS. Dan dia waktu itu langsung diberikan 90.000. Yes. GPS. Saat itu total ke impor GPS berapa sih waktu itu? Saat itu sekitar 800-an sekian. 800 sekian. Tahun 2018. Padahal kita sudah isu oversupply tahun 2016. 2018 itu impor GPS 800 bukan 700-an. Ya, sekitar hampir 800. Oke. Okay. Ya. Tapi kan 90.000 sebagai newcomer, iya. Mendapatkan importasi GPS di tahun itu. Mm-hmm. Ini kan merusak market share perusahaan lain, Pak. Ya pasti, karena dia potong alokasi yang lain. Nah. Jadi alokasi itu tidak ada sebenarnya sebelumnya. Nah, tetapi 2016 karena itu gunjang ganjing, akhirnya dirjen dulu itu kan ya kita tahu sendiri Profesor Mulatno kan, nah, masuklah tim baru diganti pada saat pergantian dirjen Ketut. Ya. Nah, kita coba kurangi proporsional ya dari 899.000 kalau nggak salah itu GPS-nya ya, impor, kita kurangi 40.000. Nah, kurangi 40.000, berarti kan kurang tahun 2017. Sehingga produksi FS-nya di tahun 2019 seharusnya kurang. Tetapi faktanya sepanjang 2019 terjadi aborsi, cutting, abdirikal, dan sebagainya. Oke, okay. Okay. Saya nggak akan dulu terlalu jauh dulu ke situ, baik. Pak Bosan. Karena saya ingin mengamati begini. Oke, okay, dia menjadi 90.000 ya? Ya. Itu berarti di tahun 2018. Ya. 2019 berapa importasi GPS dari yang diberikan kepada berdikari? Dan itu karena replacement flock seperti itu. Karena kalau GPS itu kan pasti ada yang belum bertelur, ada yang growing, kemudian ada yang bertelur. Jadi selalu seperti itu. Nah. Jadi yang jelas dia total kapasitinya adalah 5 flock. Flock itu kelompok umur. Oke. Okay. Berarti 5 kali 18.500 itu total 90.000. 90. Itu ada di Tasikmalaya. Oke. Okay. 3 flock. Dan ada di Jawa Timur 2 flok. Oke, bagaimana mungkin Pak Bosang, sebuah lembaga BUMN yang baru masuk ke perunggasan, tiba-tiba dapat importasi GPS? Itu memang biasa. Berarti karpet merah dong? Ya, karpet merah. Karpet merah langsung nggak usah. Oh, ya. Ini pokoknya merah putih lah ya. Di belakang itu merah putih, ya. Ada negara, ada lambang Garuda, pokoknya harus dikasih. Ya. Tetapi yang paling menariknya, memang saat itu infrastruktur kan buat memelihara GPS kan perlu kandang. Betul. Kandang GPS, betul. Ada kandang PS-nya, betul. Ada kandang FS-nya, mungkin FS, ya, kandang ya. FS kan, gitu kan. Dan pasar, jangan lupa. Ada pasar. Betul. Nah, waktu itu memang sudah siap berdikari punya sendiri. Belum siap. Jadi waktu importasi GPS diberikan, dia belum siap. Belum siap, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Oh, manajemen aja nggak tahu, kita datang audit ke setiap breeding farm, dan akhirnya kena kasus kan ayamnya. GPS-nya. Oke. Okay. Lantas kalau kita infrastruktur mana yang dia pakai? Ketika itu sudah diberikan, maka semua kan jadi halal itu. Iya. Oke. Okay. Ya, okay. Mau cukup, mau tidak, mau kurang, pokok jadi aja kan? Ah, jadi lah. Merah putih. Ya, merah putih pokoknya begitu kan? Oke. Kan di situ masalahnya. Ketika dia menjadi importer, belum siap di hilirnya, akibatnya kan bisnis DOC operasi stok menjadi blue chip. Oke. Okay. Kan di situ masalahnya. Iya, tapi gini, infrastruktur siapa yang digunakan? Ya kan ada perusahaan itu, ada PT Samsung, Super Unggas Jaya dari CD Group, kemudian ada PT Panca Patriot Prima di Jawa Timur. Ada tiga? Ada dua. Enggak, maksudnya tadi namanya ada PT Panca Patriot, okay. Terus ada Suja SCG Group. CD Group, okay. Ada satu lagi? Nah, itu belum yang sekarang sudah lepas dari Suja kemudian bergabung dengan Famsco. Berarti waktu itu menggunakan dua infrastruktur, dua perusahaan. Iya. Dua perusahaan PS. Betul. Dua perusahaan PS yang belum punya GP. Nah, dengan adanya GP ini dia menjadi besar. Di situlah awal masalahnya. Sehingga orang-orang yang existing kan mana rela dikasih.
Di situ masalahnya. Ada kecemburuan. Ada kecemburuan. Enak memang kalau bisnis yang difasilitasi pemerintah itu pasti untung. Dan akhirnya apa? Kan kolap semua kan? Nah, ya. Sementara sudah yang efisien? Enggak, gini dulu. Sebelum ke sana saya ya. Mau bicara. Ya. Apa pandangan Pak Bosan ketika impor apa ketika berdikari diberikan karpet merah untuk mengimpor GPS, tetapi dia menggunakan infrastruktur milik perusahaan? Ya. Ini sebetulnya siapa yang mau diuntungkan, perusahaannya, berdikarinya, atau peternaknya? Jelas peternak adalah yang menanggung beban menjadi kemiskinan yang sampai hari ini kan banyak utangnya. Jadi, nah kalau itu memang berperan, ya tentu tidak ada yang demo Pak. Karena kita kembali ke awal langkah kan, bahwa ini untuk perlindungan. Waduh, kalau begitu melenceng jauh dong perusahaan ini. Melenceng jauh. Bukannya peternak yang dibesarkan, ya. Bahkan ini perusahaan dibesarkan. Ya. Sampai sekarang masih belum punya kandangnya berdikari kalau pemahaman Pak Bosan. Saya dengarkan di informasi terakhir kan ada sudah mulai bangun di Jawa Timur. Oke. Tapi tim ini kan belum bisa mengaudit ke sana. Oh, belum. Nah, Jawa katanya, Timur, semua katanya. Katanya ya, ya, masih katanya ya. Ya. Nah, ya oke lah, mudah-mudahan itu memang dibangun milik berdikari sendiri dari keuntungan yang diperolehnya lah. Ya, kita ya. Harapkan demikian Pak Yeka. Oke. Jadi sebenarnya sukses itu kan apa yang kita bisa kemudian kita all out. Aha. Ngapain harus langsung besar? Ya, ya. Tapi kan menimbulkan kecemburuan yang lain. Oke, nah itulah ya. Awal langkahnya ya, menjadi carut marut sejak tahun 2019. Jadi Pak Bosan mau mengatakan selain memang Pak Berdikari ini pelaksanaannya jauh dari cita-cita luhurnya dalam membela atau melindungi peternak, bahkan akhirnya dia membesarkan perusahaan lain gitu kan, bahkan kehadirannya juga membuat gonjang ganjing. Iya. Saya nggak paham Pak Bosan, gonjang ganjingnya itu di mana? Bapak bayangkan, okay. Bapak bayangkan, ketika hadir 90.000 GPS female line female di line ibu mertua saya, apa artinya? Itu kan hadir dua perusahaan sebesar Malindo. Malindo GPS kan sekitar 45.000. 90.000 itu setara dengan dua Malindo. Malindo, ya itu Pak. Malindo mikir buset enak banget ya. Iya itu semua jadi cemburu Pak. Cemburu. Cemburu ini kan karena cinta Pak. Betul betul betul. Betul. Ya. Ya nanti harus dirukunkan biar jodoh benar. Itu peran pataka itu nanti. Ya. Itu jelas yang menimbulkan kecemburuan. Jelas. Nah, oke. Karena ini kalau sekedar kecemburuan ataupun karena sekedar kok enak amat segala macam. Oke lah, itu di tataran perusahaan. Tapi yang paling penting tadi Pak Bosan menyatakan justru bukan hanya kecemburuan, bahkan ini membuat ada sesuatu masalah di populasi, baik itu PS maupun FS-nya. Ya. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Nah, jadi itu pasti begini Pak Yeka. Impor ayam ini kan berbeda dengan impor sapi. Sapi impor satu, beranak satu, bercucu satu. Ayam impor satu, bisa beranak 50, bercucu 7.500. Bercucu 7.500. Kan 50 kali 150. Iya. 7.500. Satu nenek itu. Satu nenek. Nah, kalau dilaporkan katakanlah 40, nah kemana lebihnya? Itu saya sebut overstock. Makanya saya tidak setuju dengan oversupply. Oke. Kan begitu Pak. Kan okay. Pak Yeka tahu sikap saya kan. Ya, kalau bahasa saya sih tetap aja kita namanya oversupply juga, tapi di label. Label. Ini kan kasih enggak? Betul. Oke. Tapi Pak SB punya istilah lain, oversupply di label itu namanya overstock. Iya, ya. Overstock di hedging egg. Oh, overstocknya di hedging egg. Bukan overstock di live. Oke, di telurnya. Di telurnya. Nah, yang bikin overstocknya itu di mananya tadi kan? Karena overpopulation. Kan pabriknya ada. Overpopulationnya di mana? Ya, sekarang begini. Ketika 40 menjadi 140, ketika 50 menjadi 150, kan saya punya overstock 10. Nah, yang membuat dari 40 jadi 50, dari 140 jadi 150 itu siapa? Potensi genetik ayam itu dan manajemen yang baik di sebuah perusahaan. Okay. Karena tugas kita di manajemen adalah bagaimana supaya kita mengeksploitasi maksimal potensi genetik. Nah, saat itu rata-rata berapa potensi genetiknya? 40-140 yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Mm-hmm. Tapi kenyataannya? Dengan ada SIR, kebuka semua. Kebuka semua ya? Kebuka semua. Yang sadul harus rombak itu.
SHR, setting aging record. Iya. Karena kita sama-sama di Simsup. Tapi kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Tanggalkan baju dulu. Tanggalkan baju. Bagaimana selamatkan peternak? Ya, yang tidak sulit semestinya. Kalau kita mau. Kita mampu untuk merubah nasib peternak, tapi belum mau. Oke. Waktu di awal-awal COVID ini terjadi infeksi ya. Ya, di awal-awal COVID ini kita kan ingat sekali Pak Bosang bahwa kita mendorong betul agar pemerintah itu mengeluarkan stimulus berupa penyerapan ayam live bird dari peternak ini. Dan waktu itu kalau nggak salah muncul diskursus angka 452 miliar. Seperti saat ini nggak ada. Tidak ada sampai saat ini. Dan yang saya tahu, tiba-tiba di berita saya mendengar ada penyerapan yang dilakukan oleh PT Berdikari, peternaknya. Iya. Saya nggak tahu itu telur atau ayam ya? Saya lupa. Ya, yang tahu persis itu kan Kemenko ya? Kemenko ya? Iya. Ya. Oke. Nah, maksud saya, relevansinya, dalam kondisi seperti ini, kenapa enggak pemerintah itu mengamanatkan, mendorong Berdikari, serap-seraplah produk mereka itu. Betul. Nah, menurut Pak SB, harusnya seperti apa kalau kita penanganan COVID terhadap kelebihan stok yang ada di peternak ini? Baik. Nah, saat itu kan sekitar tanggal 4 April ya. Yes. Ya, kita duduk bersama di situ lewat Vicon. Ya kan, harga ayam saat itu live bird kan Rp4.000. Rp6.000 lah. Ya, titik terendah kan. Nah, kemudian timbullah pada sekitar tanggal 18 ya. Timbullah kita sanggup serap dari perusahaan-perusahaan. Timbullah angka 4 juta kan. Nah, begitu baru diserap 500 ribu, kok harga bergeser dari 6 ribu menuju 15 ribu. Berarti kan tidak ada oversupply. Iya kan? Oke. Begitu kita bergerak serap lagi, menjadi 800 ribu, harga menjadi 21 ribu ke atas. Kita stop serap, berarti kan kita masih punya stok sekitar 3 jutaan. Nah, katakanlah yang diserap itu 800, berarti kan ada peternak yang sudah panen sebelum total serap 800. Let's say jadi 2 juta. Ini termasuk Berdikari juga nyerap juga? Nah, ini Berdikari yang serapannya di mana kan beliaunya? Seperti itu, apa berdikari? Itu kan perusahaan-perusahaan yang tadi ceritakan itu kan perusahaan lain. Perusahaan lain bukan Berdikari. Nah, kalau yang Berdikari nyerap? Berdikari kan 12 juta. Mau serap yang 452 miliar. 12 juta itu kan sekitar 20% populasi nasional per week, per minggu. Nah, sedangkan yang 4 juta, itu kan inisiatif Dirjen Peternakan, Dirjen Ketut, yes, supaya nyerap. Okay. Jadi ibarat ini kok orang doyan makan, tapi kemana ini taruh WC-nya? Akhirnya disuruh serap sendiri, buang ke WC sendiri. Timbullah angka 4 juta. Belum habis 4 juta, baru 800, harga sudah stabil. Sudah stabil. Nah, berarti sebenarnya kan kecil ini kalau mau distabilisasi. Itu saya bilang, sudah mampu, tetapi belum mau. Yang belum mau itu siapa? Nah, itu nanti Pataka yang bongkar. Oke, ya. Terus balik lagi. Nah, sekarang ketika Berdikari sekarang dengan kondisinya seperti ini, akhirnya udahlah, berarti ya karena sudah kadung ya Pak Bosang, akhirnya dia fokus sebagai importer CPS. Dan dia akhirnya juga harus membangun kandang-kandang PS ya. Betul. Pak Bosang ya. Betul. Cukup di situ ya sampai kandang-kandang PS? Harus sampai RPHU dan cold storage. RPHU dan cold storage. Ini ada blueprintnya nggak buat dari Berdikari untuk mengembangkan seperti ini? Dari awal kita katakan bahwa dia harus masuk ke integrasi. Ya, karena ketika judicial review Undang-Undang 18/2009 itu kan integrasi. Ya, tetapi faktanya hadir Berdikari kan tidak integrasi. Nah, seharusnya integrasi supaya dia efisien. Ya, kan begitu. Nah, ketika dia berhenti pada DOC parent store, nggak jelas kan kacau balau. Karena doyan impor tadi saya bilang, tapi kemana beraknya kan gini, doyan makan, tapi nggak tahu kemana buangnya. Nah, untuk ke depan, nah, Berdikari ini sudah ada. Mending dia di freeze, diperkecil jumlahnya, tetapi dia bisa berbuat untuk dirinya sendiri, jangan join lagi. Jangan join lagi dengan PT yang ada. Ya, kan kalau join lagi dengan PT yang ada berarti itu sebetulnya bukan, ya itu tadi, akhirnya perusahaan itulah yang memanfaatkan Berdikari untuk mengembangkan. Ya, pasti. Kita sudah lihat waktu hasil audit itu kan kita lihat aliran PS-nya kemana. Yang jelas aliran PS itu tidak ke CP, tidak ke Java. Betul. Nah,
Nah, kan itu masalahnya di situ. Ya, 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 ya. Jadi tidak bisa dua besar itu disuruh diam, karena mereka besar itu kan by proses. Betul. Ya, dan berbagai krisis di Indonesia. Oh iya, ya. Itu bangun. Ya, gitu, tidak kan langsung menikmati. Oh, tiba-tiba ini ada langsung pak. Oh iya. Oh saya sampai hari ini masih doyan duit ayam kok, dan saya makan di perusahaan itu tadinya kan gitu. Ya. Pak Takal yang bisa buka ini semua. Habis-habisnya. Saya berharap habis diskusi ini Pak Direktur Berdikari mau datang ke gitu. Kebetulan ganti kan baru. Iya, iya. Pak Hari Warga Negara. Pak Hari yang ya. Mudah-mudahan ya. Pak Hari ini kan energi baru lah ya. Ya. Nah, berarti paling tidak kita bersepakat lah ya, Pak Gosang, bahwa kehadiran Berdikari dengan mekanisme bisnis saat ini sebetulnya bukan salah ya, karena kalau salah benar harus diputuskan. Tapi ya, paling tidak berbenah dulu. Ya, tidak sesuai dengan apa yang paling tidak yang diamanatkan. Yang diamanatkan itu cita-cita awal. Ya. Bahkan justru membesarkan perusahaan yang sudah ada. Betul. Secara tidak langsung. Bahkan kita bisa melihatnya akhirnya, kok rasa-rasanya justru Berdikari yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini. Betul. Untuk membesarkan usahanya. Betul. Dan saya pikir ini bentuk ini loh, persaingan yang tidak adil. Sementara yang lain harus berdarah-darah dalam mengekspansi market, meningkatkan segmentasi pasar, ini bisa dengan lebih mudah. Betul. Nah, cuma begini pertanyaan saya. Kenapa Berdikari harus kerjasama dengan perusahaan itu? Di satu sisi tadi Pak Bosan juga bercerita bahwa sebetulnya Berdikari juga ditawari untuk kerjasama dengan peternak. Betul. Kenapa? Oh. Ya, saya ingat tanggal 25 Oktober tahun 2017, jauh sebelum DOJ GPS mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, itu sekitar bulan Maret, saya diminta carikan investor, dan kita dapat investornya. Makanya peternak itu bersemangat, ya, karena diajuin sama negara kan. Nah, tetapi faktanya tidak jalan, malah ditinggalkan. Nah, disuruh mereka menjadi pelanggan PS-nya, ya nggak benar dong. Ya, oke. Nah, makanya apa yang dibayang ada apa yang dibayangkan oleh Pak Bosan ketika akhirnya justru Berdikari itu baru bekerja sama dengan perusahaan, dua perusahaan itu, dan meninggalkan peternak. Apa karena memang membela peternak itu sesuatu yang bikin ribet atau tidak prospektif, atau justru ada sesuatu yang ditawarkan oleh kedua perusahaan ini kepada Berdikari sehingga win-win solution di situ? Nah, itulah masalahnya, Pak. Ketika dia berangkat dari niat awalnya, kan sebagai stabilisator membantu proteksi peternak di bawah. Nah, kalau itu sudah jalan, kan harusnya bisa naik ke atas, integrasi ke upstream, ke PS, ke GPS. Tetapi ini langsung dari atas. Nah, ketika dari atas ini kan infrastruktur di bawah kan perlu duit membangunnya. Yang sampai saat ini kan belum terjadi. Jadi harusnya dia dihilir dulu. Hilir dulu. Nah, karena di kalau di tapi kan dihilir juga perlu investasi, tapi minimal bisa sewa lah ya. Sewa kan begini, Pak Yeka. Kalau mereka masuk ke hilir, Berdikari kan BUMN. Bisa nyari pasar sendiri. Punya captive market. Captive market. Ya, bisa ke Pelni. Garuda. Pertamina. KAI. Supply. Jadi, kalau perlu makan siangnya, semuanya dikasih menu ayam dan betul telur. Sekali. Betul sekali. Jadi kita tidak rame. Yang dikasih pesawat itu yang kita makan itu. Iya, Pak. Dari petak rakyat. Betapa bangganya kan, bila perlu dengan Berdikari peternak rakyat ini ekspor ke Saudi Arabia. Ekspor ke Saudi Arabia, tempel. Semua pokoknya catering dan jemaah. Itu gitu, saya bilang mampu tapi belum mau. Kalau ketika ada mau, apa yang tidak mungkin? Sebetulnya nggak ada yang luput dari ide ini. Ya nanti Pak Eka jadi direktur utamanya Berdikari. Aisyah, kompor. Kompor.com. Oke, Pak Eka. Sebetulnya ya. Nyamit. Makanya ketika kita pernah menjadi pelaku. Apa susahnya kan? Kayak tadi misalnya, oke, hilir, sewa, terus bikin processing, gitu, kerjasama masih bisa lah ya. Bikin sepakati produknya, lantus tawarkan dengan sesama BUMN, sesama betul, ambil pakan dari Sipi, ambil pakan dari Java, yang lain-lain yang untuk peternak itu pasti jelas nolong peternak itu, Pak. Pasti, Pak, karena peternak kan di on-farm. Begitu di off-farm kan mau mengambil berapa untungnya? Begitu dia langsung bangun tiba-tiba di GBS gini, akhirnya menambah masalah. Menambah masalah, disitulah problemnya.
itu Pak. Jadi sekarang berdikari ini kalau mau dibenahi agar lurus di jalan kembali ke hitohnya. Ya. Betul. Ya. Agar kembali ke hitohnya. Benahi hilir. Betul. Karena dia punya captive market loh. Ya untuk importasi apa susahnya lah, jangan dulu ngimpor dulu lah gitu ya. Sekarang kita kurangi kan? Kita kurangi, ya, dikurangi. Separuhnya. Ya. Jangan dulu impor lah gitu. Betul. Ya. Selama memang ya itu fungsinya lebih baik ke hilirisasinya. Iya, karena sesuai dengan amanat undang-undang itu kan ditolak judicial review-nya. Nah, seharusnya berdikari ini terima kasih ke peternak dong. Iya. Oh, dia lahir karena peternak berjuang, bukan perusahaan loh. Perusahaan, peternak yang berjuang. Saya tahu betul. Dapat sahamnya mestinya. Seharusnya dapat saham. Sehingga tidak ada lagi yang mengeluh kayak Alvino 7 miliar. Tidak lagi yang ada pengusaha sekarang di Jawa Barat, Bandung sudah goyang, perusahaan besar, cuma ada yang nampung. Nah, memang kita akan berhadapan dengan dua HPP kan Pak Yeka. Oke. Nah, sampai gimana? Di situ dulu. Oke, lanjut. Oke. Nah, lebih lanjut. Kalau kita berhadapan dengan dua HPP kan konsekuensinya bagaimana? Iya, kan dua HPP ini ada kan menarik. Ada HPP, ya. Menarik kan? Yang satu pasarnya kemana, ya, yang betul. Pasarnya kemana. Jelas solusinya. Dan berdikari hadir sesuai dengan kehendak awal. Iya. Memang menguntungkan di bisnis unggas. Kalau tidak untung, tidak ada yang gede, Pak. Betul. Tetapi kenapa yang peternak kecil ini bisa menjadi pemiskinan? Iya. Karena tidak serius diurus. Kasar-kasar saya ngomong gitu deh. Tidak serius diurus. Oh, yang kerja juga di sana orang-orang kita kok? Tidak serius, ya? Tidak serius, tidak mau. Sudah mampu, tidak mau. Iya. Jadi HPP itu dua, berasal dari peternak rakyat jelas tinggi, berasal dari industri jelas rendah karena dia semua punya. Yang HPP tinggi ini karena dia sudah terjadi selisih nilai input. HPP tinggi ini kan dia di on farm, diserap oleh berdikari. Iyalah. HPP rendah ini untuk masyarakat konsumen. Betul. Karena negara itu bagaimana ketersediaan pangan, keterjangkauan daya beli, sehingga akan meningkatkan daya konsumsi. Malaysia sudah 38 kilo per kapita, Indonesia baru 12,79. Itu pun masih dibantah oleh para ahli. Katanya sekitar 9-an. Oh, orang para ahlinya nggak pernah makan ayam tuh. Baiklah, jadi saya pikir jadi berdikari harus berbenah. Berbenah dan dibenahi. Tapi begini juga ada yang ngomong, ini bisnis unggas ini jangan hanya dinikmati oleh perusahaan yang sudah ada sekarang. Masa perusahaan BUMN nggak boleh menikmati? Bagaimana? Kan sah-sah saja dia mengimpor, sah-sah saja juga dia bekerja sama dengan perusahaan lain. Betul. Kan ini keuntungan juga buat negara, gitu loh. Apalagi berdikari juga kan sebelumnya dibebankan oleh utang juga yang luar biasa juga. Apa salahnya kalau memang ingin sedikit menikmati atas nama negara gitu? Jadi begini, kita kembali lagi ke hito dia untuk rakyat, ya kan? Di rakyat juga bisa cetak duit, cetak untung, ya kan? Nah, kalau semua bisa menjadi pelaku seperti di GPS, GPS ini kan seperti orang makan, karena dia adalah nilai input bagi DOJFS. Nah, DOJFS menjadi LB itu kan outputnya si GPS. Nah, itu harus disiapkan serapannya. Nah, supaya semua bisa hadir menjadi pelaku GPS yang akan terintegrasi, jangan di kota ya. Bebaskan. Karena orang akan mengambil sesuai dengan porsinya. Kalau dia mampu makan sepiring, jangan sampai 5 piring, Pak Ika. Ya. Rusak lagi rakyatnya. Maka rakyat itu harus bila perlu ditautkan. Oke, sahabat agribernat, ini sebenarnya ada ide yang sangat menarik dari Pak Kosang ini. Peternak rakyat ini harus ditautkan dengan perusahaan. Yes. Sebentar, sebelum saya minta penjelasan, ini menarik karena diskusi kami sebelumnya dengan Pak Rahmat Pambudi bahwa instrumen untuk melakukan atau melindungi peternak ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau negara loh. Betul. Tapi juga ada tanggung jawab korporasi, ada tanggung jawab perusahaan. Betul. Perusahaan pun harus tanggung jawab membina mereka. Setuju. Bukan membinasakan. Kan? Nah, mungkin Pak SB bisa membuat elaborasi yang lebih jauh. Ya. Bagaimana model pentautan ya.
dari perusahaan dengan peternak kecil dalam rangka perlindungan pada peternak kecil. Baik, baik, mantap, mantap. Jadi lebih banyak kita berkalau orang pintar jadi pintar saya. Ya, jadi kalau kita lihat fakta Pak Yeka, ya let's say dulu sejak 27 tahun yang lalu saya bilang tahun 1993. Jadi peternak rakyat ini kasar-kasar saya sampaikan tidak bertaut di langit, tidak berpijak di bumi. Wah, tidak bertaut di langit, tidak berpijak di bumi. Itu kalau istilah supranatural tuh hantu yang gentayangan. Waduh. Akibatnya apa-apa ya, Kak? Ketika persaingan efisiensi terjadi antar perusahaan, kan efisiennya. Iya, jelaslah mereka. Jelasnya yang kena duluan. Iya. Ini problemnya. Nah, bagaimana peternak rakyat ini supaya kokoh mau dihantam oleh prahara dan badai, enggak urusan. Karena dia dilindungi, ada proteksi di situ. Dari perusahaan. Nah, jadi okay. Pada tanggal 9 Juni 2017, saya sudah sampaikan. 2017? Jauh sebelum berdikari datang. Tanggal 09 Juni 2017 di depan FGD Kemenko Perekonomian, masih ada Pak Javi ya. Di Arya Duta ditautkan. Bagaimana cara menautkannya? Ya, okay. Berdasarkan market share. Ada yang 40, ada yang 20, ada yang 1,5. Enggak apa-apa. Ayah, lindungi. Kamu punya kewajiban, saya kasih kamu impor nih. Tetapi harus punya binaan. Nah, ketika ada binaan, berarti kan peternak ini kan masuk ke gerbong. Apakah itu istilah kemitraan, apa itu partnership? Partnership lah ya. Ya, karena kemitraan ini yang kurang disenangi. Partnership. Nah, ketika kita berbicara partnership, itulah kita buat miniatur. Oke. Jadilah miniatur CP, miniatur Java, miniatur Reza yang kecil, miniatur Haji Wandi, Malindo. Ya. Itu miniatur. Nah, sehingga dia tidak rugi. Yang rugi itu intinya nanti. Ya. Tetapi lambat laun, karena ini jadi miniatur, seiring dengan perjalanan waktu, pergantian masa, dia juga akan besar. Nggak mungkin jadi bayi terus. Betul. Itulah yang saya maksud, tautkan. Tautkan. Itu solusinya. Ketika sudah besar, lepaskan. Lepaskan. Jangan nyapi terus, kan? Iya. Nah, dan dalam proses pentautan itu bukan hanya masalah jaminan pasar, kemudahan sarana produksi tetap di OC, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana membuat peternak yang kecil ini juga melakukan pengembangan integrasi ke hilir. Luar biasa. Dan kita harapkan semakin banyak peternak, bukan seperti hari ini semakin habis. Ya. Karena bagaimanapun suatu negara, kan perutnya dulu bukan senjatanya dulu. Ya. Kan begitu kan? Lebih baik sih. Dua-duanya bareng, perutnya siap, senjatanya kuat, ya kan? Oke. Kita tidak takut diserang orang kan gitu. Ya. Jadi harapan saya Pak Yeka, bagaimana semakin banyak peternak. Siap, ya. Ya, gitu. Pataka ini. Baik, sahabat agripreneur, tujuan kita diskusi adalah satu, memang kita ingin menyoroti tentang apa yang terjadi di Berdikari, dan tadi Pak Bosang sebagai saksi hidup saya katakan, betul, perjalanan sejarah bagaimana PT Berdikari itu mendapatkan karpet merah. Dan nampaknya sekarang ya harus lakukanlah pembenahan bahwa Berdikari ini jangan lupa terhadap misi awalnya, bahwa kehadiran Berdikari masuk di bisnis perunggasan ini merupakan perjuangan dari peternak rakyat, dan janganlah peternak rakyat ini ditinggalkan. Setuju. Nah, apalagi ini negara, institusi BUMN ya, negara. Dan yang paling penting mengikuti usulan, memperkuat usulan Pak Rahmat Pambudi, atau saya katakan Rahmat Pambudi inisiatif, Pak Bosang pun juga punya inisiatif. Bagaimana mentautkan antara perusahaan dengan peternak. Dan cara mentautkannya itu berdasarkan market share pasar. Nah, tujuan pentautan antara perusahaan dengan peternak ini, pada intinya di tengah-tengah era persaingan dan efisiensi ini, peternak kita perlu. Setuju. Jadi market share itu bukan alokasi Pak ya? Bukan alokasi. Market share itu adalah upaya perusahaan sejak dia berdiri untuk ada di pasar. Yes. Diterima oleh bukan orang. Bukan market share jatahnya alokasi. Bukan diatur-atur. Betul. Di alokasi itu bukan. Betul. Karena kita tidak setuju growth-nya ditahan. Iya. Karena semua naik kan? Semua naik. Nah, kecuali kita mau bunuh. Nah, kalau orang bijak mengatakan stop growth, mati. Mati. Apa kita mau membunuh? Nah, kan? Dengan Bosang inisiatif. Ya. Ini ada prospek yang cerah di industri perunggasan, karena
Selain perusahaan bisa maju dan berkembang, maka yang kecil pun bisa maju dan berkembang dan bahkan bisa mandiri. Iya. Baik, sahabat agripreneur, itu dulu diskusi kami, saya dengan Pak Bosang. Jika seandainya ada kritik, saran, silakan komen di link berikut ini. Pak Bosang, tolong sapa dulu. Nah, kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Majulah peternak Indonesia, ya. Kemudian jadilah generasi yang sehat, cerdas, sampai tahun 2045. Anak saya tiga-tiganya lulus cum laude karena ayam. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Bosang. Sama-sama.